selamat datang kembali di The Ryans di Koi 89. Apa kabar nih semuanya? Kita mau ngebahas yang ringan-ringan hari ini, tapi penting banget buat penghobi ikan koi biar nggak salah beli peralatan kolam ikan koi, khususnya peralatan yang namanya mesin aerator. Iya. Bukan mau ngajarin, tapi buat teman-teman yang mungkin baru atau mungkin newbie di dalam dunia perkoian Indonesia atau per dunia ikan koian, gue sedikit menjelaskan nih, izin bukannya sok tahu, cuma berbagi ilmu aja, bahwa mesin aerator itu bentuknya seperti ini. Mereknya macam-macam. Kebetulan yang gue pakai ini adalah LP60 tipenya, mereknya Resun. Buatannya kalau nggak salah Cina ya, kalau nggak salah loh. Kalau gue salah mohon dikoreksi. Nah, ini adalah mesin aerator, yaitu sebuah mesin yang menciptakan gelembung udara pada kolam ikan koi. Gelembung udara itulah yang melahirkan istilahnya, atau memproduksi oksigen pada kolam ikan koi. Penting nggak, Yan? Nah, ini ada yang komen kemarin bagus juga. Kemarin ada yang komen bilang, "Bang, jangan dibiasain pakai aerator pada kolamnya." Oke, tujuannya baik tuh teman kita, yaitu biar ikan koinya terbiasa dengan oksigen yang seadanya aja. Gue nggak bilang dikit ya, tapi seadanya aja pada kolam ikan koi kita. Sedangkan jawaban gue no. Teman-teman dari awal punya ikan koi, kolam lu segede dan sedangkal apapun, walaupun ikan lu masih kecil-kecil, kalau gue malah bersarannya beda. Dari awal kolam lu berdiri atau ada, kalau gue sih bersaran diusahakan langsung ada mesin aerator pada kolam ikan koi. Gunanya nih, ketika si aerator menciptakan gelembung udara, itu membuat satu DO atau kadar oksigen terlalu dalam air tinggi, alias bahasa Jermannya gini deh istilahnya, harfiahnya ya, bahwa dengan adanya gelembung udara dari mesin aerator, oksigen di kolam ini banyak banget berlimpah. Yang pertama, yang akhirnya efeknya ikan koi jadi seger, persediaan oksigennya melimpah, cepat lapar karena bergerak terus, nyaman. Ikan koi itu harus kita buat nyaman biar mereka nafsu makan dan tumbuh besar. Mereka bisa membuat badan mereka tumbuh. Kalau stres mereka nggak bakal mikirin tumbuh badan, jadi stres aja. Iya. Pertumbuhannya bisa tersendat atau bahkan stop, nggak gede-gede. Yang kedua, kegunaannya gelembung udara pada kolam alias mesin aerator tadi juga membuat arus. Arus itu yang membuat ikan koi itu mau bergerak. Kalau tenang dia juga jadi malas. Kalau ketika ada arus dia mau bergerak. Dan ketika bergerak dia harus membutuhkan effort alias tenaga atau usaha. Usahanya si ikan koi bergerak itu melawan arus. Melawan arus underground banget. Ya, intinya dia bergerak ada karena ada arus gitu ya. Itu juga membuat otot ikan koi kuat dan juga dia tumbuh besar. Jadi ikan koi itu intinya harus dibuat nyaman, seger, makannya banyak, dan jadinya gerak terus. Itulah yang membuat kunci rahasia ikan koi menjadi growing phase atau tumbuh besar dengan cepat. Ingat, nggak tumbuh besar doang, tapi dengan cepat. Nah, yang jadi masalah di konten ini gue mau berbagi cerita. Kalau teman-teman mau beli mesin aerator harus dipikirin nih, mau yang LP berapa, yang tipe berapa. Makin besar tipenya, bukan harganya doang makin mahal, tapi gelembung udaranya makin besar, makin banyak. Oke, kita bahas nih. Kolam gue ukurannya 4 x 3 meter, kedalamannya 2 meter. Nah, dengan kedalaman segini aja nih teman-teman, itu gelembung udara yang ditimbulkan cukup besar. Besarnya seperti itu, bisa teman-teman lihat ya. Selain besar, lalu arus yang ditimbulkan pada permukaan air kolam koi juga seperti ini gambarannya tuh. Jadi kalau kita ngelihat nih ya, ini nggak jernih-jernih amat kolam ikan koi gua, nggak bening. Ngat ikan koi nya agak sedikit burem karena kalau ibarat kaca nih ada kayak ombak-ombak air, riak-riak air yang disebabkan oleh mesin aerator. Kebayang nggak? Gue pakai Resun yang LP60. Kalau gue pakai yang LP100, gue selalu sempat berpikiran seperti itu tuh. Gue pakai LP100 aja kali ya, oksigennya bakal lebih banyak, bakal lebih melimpah, ikan koi gue tambah seger, tambah lapar, tambah rakus, tambah cepat gede. Tapi ternyata enggak. Kalau gue pikir-pikir, LP60 untuk kolam gue yang ukuran tadi udah cukup. Kenapa? Tuh, arusnya udah deras, gelembung udaranya udah sangat banyak. Buat gue cukup kalau gue tambahin jadi LP100, gue ganti ya. Kebayang nggak? Arusnya makin deras dari ini. Lah kita nih yang penghobi ikan koi, yang pada intinya selain gedein mereka juga kita harus nikmatin mereka, harus santai, harus merasakan lah punya ikan koi itu dinikmati. Jadi nggak bisa ngeliat ikan koi lu. Ikan koi gue mana nih? Masa iya kita mau ngeliat ikan koi kita harus matiin aeratornya dulu? Nggak lucu dong. Jadi di konten ini gue mau ngajak teman-teman, ayo dong arif dan bijaksana dalam membeli mesin aerator. Kuncinya adalah lu beli mesin aerator itu tipe berapa, apa gelembung udaranya besar seberapa, harus menyesuaikan dengan luas kolam lu secara total, baik lebar kali panjang maupun kedalamannya. Kalau lu beli kekecilan, ya akan mubazir, oksigennya nggak cukup banyak, arus juga nggak bagus-bagus amat, ikan koi lu nanggung happy-nya. Iya. Lu beli kegedean, iya, ikan koinya sehat, seger banget, tapi lu nggak bisa nikmatin ikan koi lu karena ngelihatnya susah. Lu beli yang pas di tengah-tengahnya. Nah, kalau untuk kolam seperti gue, sekali lagi 4x3 meter, kedalaman 2 meter kurang lebih, LP60 gue rasa cukup. Kalau kolam lu lebih besar dari ini, atau seperti ini deh, tapi lu maksain mau LP100, boleh-boleh aja sih, walaupun sebenarnya nggak boleh ya. Tapi ada triknya, lu bikin arusnya itu nggak di situ doang, lu pecah, jadi nggak terlalu deres langsung di satu titik, lu pecah. Tapi itu pun masih gua rasa riskan deh, riskannya nggak berbahaya ya, tapi maksud gini loh, riskannya akan membuat penampilan dan pemandangan kolam koi lu tidak enak untuk dilihat. Lu menikmati ikan koi lu untuk dilihat-lihat tuh, apalagi untuk diobservasi ya, tuh nggak bakal nyaman. Itu teman-teman, jadi dulu nih berbagi cerita aja. Dulu gue pakai ini yang LP40, ternyata itu kekecilan banget sumpah. Oh, kolam dengan ukuran gue itu pakai LP40 kekecilan. Gue ganti LP60, derasnya seperti ini. Kalau mau gue ganti LP100 lagi, itu buat gue udah over, kelebihan. Nah, teman-teman di rumah pada pakai mesin aerator yang LP berapa? Ada nggak yang punya pengalaman ternyata mesin aerator lo kegedean? Atau memang ternyata lo belinya seperti gue dulu nih, kekecilan. Gelembung udaranya ya segitu-segitu doang, nggak nambahin arus, ikan lo juga nggak nambah lapar, nggak nambah lincah. Kalau emang lo punya pengalaman, tulis di kolom komen bawah. Ayo dong, gue juga mau tahu pengalaman teman-teman. Dan siapa juga yang emang udah beli mesin aeratornya pas banget lo rasa buat kolam lo. Nggak kederesan airnya, ikannya masih bisa dipandangin, dilihat, diobservasi dari permukaan air, dari atas, ya nggak mubazir jadinya. Dan lu pakai merek apa? Kalau gue pakai Resun, karena gue setahu gue ada juga yang merek Jepang tuh bagus juga, tapi Resun aja gue nggak di endorse ya. Gue pakai Resun ini kurang lebih sampai hari ini udah berumur ini 4-5 tahun deh, gue lupa, awet, gue nggak pernah servis, alhamdulillah. Itu teman-teman. Mari arif dan bijaksana dalam membeli dan menggunakan aerator tipe yang mana untuk kolam koi lu. Jangan ikutin nafsu, jangan ikutin kata orang, dan jangan cuma mikir gue harus beli yang paling mahal. Yang paling mahal berarti besar, gelembung udaranya belum tentu cocok buat kolam koi kita. Semoga itu bermanfaat. Jangan lupa kalau emang lu ngerasa konten ini bermanfaat dan lu seneng gue menghibur, mohon bantuannya di subscribe dan juga di like, dan bagiin konten ini ke saudara-saudara lu, ke keluarga lu, ke teman-teman lu yang lagi belajar atau lagi ngebuat kolam ikan koi di rumahnya atau di tempat kerjanya. Salam satu hobi, salam nasi kigoi, cheers baby. Assalamualaikum. Love me tender. It's okay, I shave my hair, and I'm not sad, and just maybe I'm to blame for all I fear, and I'm not sure, I'm so excited. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton The Ryans. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.